Oke, sebelah kita Hello Gaming, karena kita akan bikin gambar neon-neon dan saya di sini menggunakan font neon dan batu bata dan background batu bata dan Pixel Pro aplikasinya. Di sini saya mengambil backgroundnya dulu. Saya bisa memakai background ini dan di sini kan jadikan seperti ini. Jadi saya gelapkan biar jadi bagus. Sini saya gelapkan gini dan saya warnain. Nah guys, ini saya menggunakan kayak yang tadi salah. Jadi seperti ini. Di sini saya masukkan fontnya. Saya menggunakan font yang ada di bawah sini ya. Mana ya? Nih, neon di sini. Diganti menjadi warna putih. Nah, ini kan warna putih yang kayak transparan guys. Jadi ini perlukan aja. Di sini akan kasih nama OMG aja. Nanti kalian bisa milih mau nama kalian mau nama siapa juga. Nah, saya di sini buat yang simple aja. Nah, kalau di sini ini kalian gini kan, baru kalian kasih ini guys yang warna kotak yang itu, dan sini kalian paskan sesuai kemauan kalian guys. Mau kalian besar kan kayak mau kayak mana, sesuai nama kalian guys, sebesar warna nama kalian guys. Di sini saya masukkan glow-nya, di sini saya kasih warna oranye. Mau suka warna kalian juga, ini warna kesukaan saya. Dan kalau dari sini ini kita turunkan menjadi 20. Nah, kalau udah 20 ini kalian apa lagi, lakukan lagi 20 lagi, dan yang terakhir kita lakukan 100 lagi. Jadi seperti ini, seperti ini namanya kan ganti juga glownya, suka kalian mau samakan enggak. Ini saya ganti jadi warna hijau. Nah, sini saya lakukan 20. Nah, jadikan 20. Nah, di sini enggak saya apain, dan gue gelupkan sekali lagi, dan ini kita 100 kan. Nah, di sini kita sudah jadi. Nah, ini memang simple lagi guys kalau misalnya bikin font glow ini. Nah, jadi ini sebenarnya sudah jadi dan kita sudah siap. Di sini jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like juga ke teman-teman kalian, dan share juga ke Facebook, mau ke teman-teman kalian, mau kemana. Jadi sebarkan video ini biar banyak yang